Bukan mak saja, bang. Su pun masa mula-mula sekali abang tunjuk kat Su rumah ni kan. Su macam tak percaya yang abang boleh beli rumah secantik ni. Su rasa macam dalam mimpi je. Iyalah tu. Abang ni cuk senyum je. Macam tak percaya apa Su cakap. Abang bukan tak percaya. Abang sebenarnya rasa terharu sangat. Terharu apa pula? Terharu sebab Su menghargai apa yang abang buat pada Su selama ni. Abang tahu tak? Sebenarnya kan, Su rasa Su lah yang paling bertuah sekali sebab dapat suami penyayang macam abang. Apa je yang Su nak, abang tunaikan. Alhamdulillah, insyaAllah. Selagi ada rezeki bersama, kita kongsi, okey? Eh? Ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih, ya Allah. Kau limpahkan rezeki kepada anakku, ya Allah. Kau lindungilah dia dari segala kemungkaran-Mu, ya Allah. Kau bimbinglah dia ke jalan yang lurus. Kuatkanlah hatinya agar ia sentiasa mengingati-Mu, ya Allah. Aku bersyukur di atas segala rezeki yang Kau limpahkan padaku, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Betul ke Mak Tun tu nak duduk dengan Abah Amri? Dia tak cakap apa-apa ke? Adalah dia cakap nak ikut Abah Amri tu balik KL. Tapi tak adalah cakap nak duduk sana terus pula. Amri kamu tu dia risau dengan Mak Tun tu duduk seorang kat kampung ni. Itu yang dia paksa Mak Tun kamu tu kemaskan baju ikut dia pergi Kuala Lumpur. Kenapa pula kamu tanya? Kalau betul lah Mak Tun tu nak tinggal sana terus, apalah salahnya tunggu Lia balik. Amri tu tak nak jumpa kamu. Dia terkecil hati katnya tu. Tak habis-habis lagi pasal itu. Dah 3 tahun dah Abang Amri tu kahwin, Mak. Kamu yang tolak tuah. Kalau kahwin dengan Amri dulu kan senang dah. Besar ke gaji Am tu? Besar tu tak adalah, Mak. Gaji pengurus tapak projek adalah dalam RM7,000-8,000, kan? Tapi yalah, penat tau, Mak. Semua Su nak kena buat. Masak, kemas rumah. Masa nak rehat. Su ingat kan, Su nak ambil orang gaji je lah. Su kan tak kerja. Duduk rumah aje. Nak kena ambil orang gaji ke? Lah, kenapa dia buang? Kan boleh simpan lagi. Nak simpan buat apa, Mak? Kan nanti satu rumah bau basi. Buang jelah. Eh, boleh simpan dalam peti sejuk. Besok boleh panaskan. Ha. Kalau tak ada orang lain makan, Mak boleh makan. Kita orang pun jarang makan kat rumah, Mak. Duduk pun berdua je kan? Kita orang selalu makan kat luar je. Tolong telefonkan Alia. Mak terkilan lah pula. Tadi tak sempat jumpa dia. Jom, Mak. Sekejap, Mak. Assalamualaikum. Salam. Alia, sekejap ni Mak Tun nak cakap. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Mak Tun. Alah, Mak Tun nak minta maaf lah. Tadi tak sempat jumpa dengan Lia. Lia terkilan jugalah. Selalunya kalau Mak Tun nak pergi mana-mana, Mak Tun bagi tahu Lia. Ni, Abang Amri kamu ni nak cepat. Kalau boleh, dia nak sampai Kuala Lumpur tu sebelum malam. Dia ajak Mak Tun duduk dengan dia. Kalau tak, susahlah juga. Dia nak pulang alik, nak jenguk-jenguk Mak Tun. Tak apalah. Bagi peluang pula dekat Abang Amri tu untuk jaga Mak Tun, kan? Tak. Ni, Mak Tun telefon Alia ni sebab rasa bersalah. Tak sempat jumpa dengan anak Alia. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Tun tadi cakap apa? Dia cakap dah selamat sampai. Takkan cakap itu je. Takkan dia tak cakap rumah Am tu besar ke, cantik ke, peralatan rumah dia tu lengkap semua ke, dia dengan isteri dia hidup mewah ke, apa ke? Takkan dia tak cakap apa-apa? Saya yang buat semua ni. Saya yang minta. Saya hanya cari yang terbaik. Itulah. Nanti keputusan dia dekat tangan Cik Amri, kan? Tak apalah, saya minta dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ni bukannya apa, Am. Dah seminggu dah Mak tinggal sini. Mak tak pernah tengok Am ataupun Su solat. Solat tu tiang agama ah. Macam Su tu mungkin dia datang bulan tu mah tu yang dia tak sembahyang. Macam saya pula memang saya jarang sembahyang kat rumah ni. Selalunya kalau saya singgah mana-mana kat luar tu, mana sempat saya sembahyang lah. Oh. Kalau macam itu tak apalah. Mak cuma nak ingatkan aja. Allah dah bagi kemewahan. Jadi kita ni janganlah lupa bersyukur atas pemberian dia. Ya, Mak. Faham. Cuma satu Mak pesan. Jangan cari kemewahan dengan jalan yang Allah tak restu. Mak ni macam tak percaya kat saya aje. Saya tak buatlah Mak benda tu semua. InsyaAllah saya ingat pesan Mak. Ya? Baguslah. Nah, minum nak. Bang. Mak suruh abang kau Alia lagi ke? Tak adalah.
Mak rapat betul kan dengan Alia? Yalah, menantu tak jadi. So, abang dengan Alia tak ada apa-apa, okey? Tapi Su tahu Mak pernah nak jodohkan abang dengan Alia, kan? Encik Ramlah pernah beritahu dengan Su. Tapi keputusan kat tangan abang, kan? Dahlah, Su, benda dah lepas, tak payahlah nak ungkit-ungkit lagi. Yalah. Abang macam nak sembunyikan sesuatu daripada Su. Sembunyikan apa, Su? Yalah, kau nak kata Su tak pakai tudung. Su dah bertudung. Sampai ke dalam rumah pun Su pakai tudung. Punya nak jaga hati Mak. Apa lagi yang tak kena? Dia tegur. Kenapa kita tak sembahyang? Bila masa Encik Fikri jumpa kau? Dia bukan jumpa saya. Tapi dia lalu kat tempat projek tu. Dia cari Encik Amri. Eh, apa hal pula cari aku? Encik Fikri tak ada kat pula. Tapi dia ada tanya pasal sebut harga dia cakap minyak bahan tu. Eh, kau ni belum bincang apa-apa lagi dengan aku. Kau dah buat keputusan sendiri, ya? Saya minta maaf, Encik Amri. Saya tak ada buat keputusan apa-apa pun. Sekarang ni, kita dah lama bekerjasama dengan Encik Fikri ni tau. Saya hanya bandingkan harga je. Saya dah cek. Bina bahan sebut harga lebih telus. Sekarang ni, aku tak nak kau janji apa-apa dengan diorang. Saya tak ada janji apa-apa, Encik Amri. Saya nak Encik Amri bandingkan kedua-dua harga. Dan Encik Amri boleh bawa ke dalam board meeting. Kan kau dah janji apa-apa dengan syarikat ni? Ha? Saya tak ada janji apa-apa, Encik Amri. Cuma kita dah selesa sangat bekerja dengan Encik Fikri tu. Apa salahnya kalau kita beri peluang baru pada syarikat baru? Kau jangan main-main pasal benda ni tau. Ha? Masaklah, Mak. Sudah beli lauk dah. Air tangan isteri itu penting, Su. Ya, Su tahu. Tapi selama ni Abang Amri tak makan air tangan Su. Abang Amri sayang pun kat Su, kan? Tak kahwin pun dia dengan Alia. Tak apalah. Mak tolong hidangkan lauk ni. Masuk universiti macam Am. Tapi dia budak baik, Am. Masa Am dekat universiti tu, Alia lah yang selalu datang jengah Mak. Ha. Sampai Mak melah kamu tu cemburu. Alia tu lebih sayangkan Mak daripada dia. Saya minta maaf lah, Mak. Terus terang saya cakap, saya memang tak terfikir langsung nak kahwin dengan Alia tu. Dengan Mak Melah kamu tu dah setuju nak jodohkan kamu dengan Alia tu. Mak Melah kamu tu dah tanya dah dengan Alia. Dia diam aja katanya. Itu tanda dia sukalah tu.
Mak, saya tak nak selamanya duduk dekat kampung ni, Mak. Apa pun saya belajar dekat you? Saya memang dah ada perancangan dah. Saya nak duduk dekat Kuala Lumpur, nak kerja dekat Kuala Lumpur. Nanti insya-Allah kalau saya dah senang, saya nak mak sama-sama duduk dengan saya. Saya nak kita keluar, Mak, keluar daripada kepompong hidup kita yang miskin ni. Mak bayangkan eh. Kalau betul saya kahwin dengan Alia, dah tentu sampai bila saya terpegak kat sini je. Mak rasa Alia nak ke tinggalkan mak dia tu? Tapi mak yang cakap dengan Alia pula yang saya tak nak kahwin dengan dia, tak suka kat dia. Mak kecil hati dia pula. Seminggu duduk kat sini dah tinggal kampung, Mak. Tak adalah. Dah tu? Kenapa Mak duduk kat luar seorang-seorang? Kau ada masalah dengan Suhaila? Eh, tak adalah. Betul ke? Kalau ada cakap, Mak, tak apa, saya boleh tolong selesaikan kalau ada. Tak ada. Mak cuma teringatkan Alia. Ni ada sikit duit belanja untuk Mak. Eh, tak payahlah, Ham. Mak bukan nak beli apa pun. Ha, semua barang dah ada dalam rumah ni. Tak apalah, Mak. Kalau Mak tak nak pakai, Mak simpan jelah. Ya? Ni, Ham. Oh, Mak ingat Mak nak pergi masjid. Jiran dekat tu ha, kata ada tazkirah kat masjid. Itulah Mak ingat Mak nak pergi. Yalah, Mak duduk rumah ni pun tak ada buat apa pun. Eloklah Mak buang masa pergi dengar tazkirah tu. I bukan tak suka telefon I. Tapi malam-malam macam ni tak payahlah. Besok aku jujur. Siapa telefon? Kawan lama, bang. Lama abang borak dengan mak. Mesti mak mengadu pasal Su. Mana ada. Dia tak ada cakap apa-apa lah. Dia cuma beritahu besok dia nak pergi masjid, nak dengar tazkirah. Manalah tahu. Sebab tadi Mak marah dengan Su. Sebab Su tak masak. Beli makanan kat luar. Su bukan apa, bang. Bukan tak nak masak. Tapi makan berdua je kan? Mak memang macam tu. Daripada dulu lagi, dia memang jenis manusia yang menjimat-cemat. Dulu kan kita orang hidup susah. Siapa nak makan pun kena jatuh. Tak apalah, lama-lama nanti dia biasalah dengan cara kita ni. Su tak kisah, bang. Tapi Su tak naklah nanti abang pandang bukan-bukan pula pada Su. Abang faham sangat boleh baca cara mak tu. Dia kalau dia bercakap, kita diam je. Lepas tu dia okeylah, dia berhentilah bercakap. Okey, tak apa. Tapi kalau mak mengadu apa-apa ke abang pasal Su, abang jangan salahkan Su tau. Tak adalah. Betul, Cik Amri. Saya tak ada apa-apa kepentingan pun dengan Cik Razak tu. Tapi cara kau ni macam mendesak aku, tahu tak? Selalunya orang mendesak macam ni, dah tentu dah ada kepentingan dengan klien dia. Cik Razak telefon saya setiap hari. Tanya saya siapa yang dapat projek tu. Aku baru lepas bincang dengan lembaga pengarah, baru je masuk dalam bilik ni, tiba-tiba kau terjah aku tanya siapa dapat projek tu. Macam mana aku tak syak yang kau pun ada kepentingan dengan diorang tu? Saya minta maaf, Cik Amri. Kau jumpa Razak. Tak ada, Cik Amri. Terpulang kepada Cik Amri nak percaya atau tak. Saya sokong projek tu kita bagi pada Bina Bahan sebab kerja orang tu bagus.
Alah. Okey, okey. Bukan tak boleh, Ray. Masalahnya sekarang, mak mentua saya duduk dengan saya. Ha, itu yang susah sikit. Okeylah. Nanti saya call you balik, ya? Baik. Mak nak pergi mana, mak? Mak nak pergi masjid. Ada tazkirah ini. Su nak ikut, ya? Taklah, mak. Su tunggu Abang Amri balik. Nanti kalau dia balik, Su tak ada, apa pula dia cakap, kan? Su. Mak cakap sikit boleh? Boleh. Mak ni sebab salah. Tapi mak terpaksa cakap. Apa dia mak cakaplah? Siapa yang selalu telefon tu? Oh, ni kawan Su masa sekolah. Kawan biasa je, mak. Tapi cara Su berbual tu boleh mendatangkan fitnah. Mesra lagi. Fitnah apa pula, mak? Su bukan keluar dengan dia ke, jalan-jalan ke, cakap telefon je. Takkan tu pun tak boleh. Itu mak faham. Tapi kalau kita ni memberi ruang, tentu ramai yang ambil peluang. Yalah, mak. Nanti lepas ni Su takkan cakap telefon lagi, eh? Yalah. Mak pergi dulu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Hello, Ray. Sorry. Terlepas ke tengah Razak. Aku tahu sekarang ni dia tengah melobi Zali. Dia tak boleh buat apa-apa lah, Fikri. Sebab sekarang ni Datuk Saiful lebih dengar cakap aku boleh cakap dia. Kau ni apa hal? Macam tak percaya kat aku ke? Datuk Saiful tu pun manusia juga, Amri. Tak mustahil dia boleh termakan cakap Zali tu. Ni agak-agaknya silap dia dah bagi dah dekat Zali. Eh, dah jangan risau. Aku akan pastikan projek tu hak engkau. Dengan syarat aku dapat bagian aku. Makcik ni bukan pakai duit sangat. Ialah makan minum, anak tanggung. Jadi ada lebih-lebih tu makcik dermalah dekat masjid. Alhamdulillah, makcik. Kalaulah semua orang macam makcik, kan bagus. Makcik buat apa yang makcik mampu. Makcik bertuah tahu ada anak yang boleh bagi duit kat makcik banyak macam tu. Macam saya ni jarang dapat bagi mak saya duit. Yalah, saya tak kerja. Suami kerja apa? Suami saya kerja kontraktor. Tapi makcik, dia berat sikit nak bagi duit dekat mak saya. Dia kata abang-abang saya ramai, biar abang-abang saya yang bagi. Sebenarnya saya tahu mak
saya terkilan dengan sikap suami saya. Seorang mak ni bukan mengharap sangat anak-anak bagi duit. Tapi cukuplah dengan bertanya khabar sekali-sekala tu, datang jenguk dia kan. Macam itulah tanda ingatan anak pada mak. Memang patut pun abang minta lebih dengan Cik Fikri tu. Kalau tak kerana abang, dia tak boleh hidup senang kan? Kontraktor kelas F, banyak mana sangat boleh dapat kan? Betul? Betul kali ini abang minta lebih sikit pada dia. Dia okey ke? Mestilah dia okey. Sebab sekarang ni bukan senang nak dapat projek. Dia pun risau juga kalau projek ni pergi pada Razak ke. So, kali ni kau dapat duit kan? So nak apa? Su tak kisah kalau abang nak beli apa-apa pun untuk Su. Tapi abang kena tunaikan janji abang pada Su. Ingat tak? Janji abang pada Su? Abang janji apa? Yalah, abang cakap abang nak bawa Su pergi Europe bulan madu kali kedua. Alah, pergi Europe. Setakat Europe lebih pada Europe pun boleh bagi. Kalau saya kata kan kita dah banyak duit ni. Pagi, Su nak breakfast dekat Malaysia. Tengah hari nak lunch dekat London. Malam nak dinner dekat Paris pun boleh. Duit dah banyak. Ya? Ya. Itulah buat Su lagi sayang pada abang. Lagi sayang kat abang. Ya? Ya. Banyak sayang. Banyak. Encik Amri pun pernah dengar kan? Semua projek yang Encik Fikir uruskan, semuanya terbengkalai. Saya tak nak projek kita ni terbengkalai macam tu juga. Tak, sekarang ni, kita pernah sub 3-4 projek pada dia sebelum ni kan? Kau tengok ada masalah ke? Saya minta maaf, Encik Amri. Tapi saya syak, Encik Fikir telah menggunakan barang yang tak mengikut spesifikasi. Engkau ni sekarang tak habis-habis dengan syak wasan kau tak? Dalam mesyuarat sebelum ni pun, kau bangkit benda yang sama juga. Masalahnya, kau ada bukti ke? Tak ada kan? Memang saya tak ada bukti, Encik Amri. Macam mana saya nak ada bukti? Semua projek, Encik Amri dengan Encik Fikri yang uruskan semua. Encik Amri tak bagi saya masuk campur dalam urusan ini semua, kan? Apa maksud kau ni? Saya tak masuk apa-apa pun. Cuma saya rasa kita gagal memilih yang terbaik. Sekarang ni, Razali, apa yang terbaik untuk kau tak semestinya terbaik untuk semua orang tau. Encik Amri, jangan salah faham. Tak, cara kau ni, macam kau menuduh aku ada kepentingan dengan Encik Fikri. Saya tak tuduh Encik Amri. Tapi kalau Encik Amri terasa, tu pulanglah pada Encik Amri. Eh, kau ingat sikit eh. Siapa yang ambil kau kerja sebelum ni? Aku tau, aku yang ambil kau kerja. Saya tak setuju dengan keputusan Encik Amri. Tak bermakna saya lupa jasa Encik Amri pada saya. Waalaikumsalam. Kenapa tak masuk ni? Macam ada masalah ke? Tak adalah. Atau anak makcik minta balik duit semalam tu? Tak adalah. Dia pun tak kisah. Kau salam. Awak sampai. Umar tak ada buat apa tu yang datang awal tu. Makcik pun macam tu juga. Kalau dia berani desak abang macam tu, bahaya tau bang. So yakin
Ini mesti ada kaitan dengan Cik Razak. Dia apa pelik so macam mana si Razali ni bila kenal dengan Razak? Padahal dia baru masuk je kerja. Tak sampai 3 bulan pun. Abang pernah berurusan dengan Cik Razak? Pernah lah sekali dulu. Tapi susah berurusan dengan dia ni. Kedekut. Dia tahu abang baik dengan Cik Fikri? Tak. Sebab kan abang jenis yang tak rapat dengan subkontraktor ni semua. Habis kerja kat pejabat betul balik rumah. Tapi dengan si Fikri ni, abang jumpa dengan dia pun sembunyi kat luar. Takut orang tahu kan. Habis tu, abang nak buat apa dengan Razali? Tak tahu nak buat apa lah Zul. Risau pun dia. Abang, abang tak boleh biarkan tau. Nanti dia pijak kepala abang. Orang macam tu sanggup buat apa saja untuk kepentingan diri dia. Mak. 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 Kenapa ni, Mak? Ada masalah ke? Mak tak nak ganggu Am dengan Su. Siapa pula mengganggu Mak? Kita orang lagi suka kalau Mak dapat sama-sama duduk berbual dengan kita orang. Am, Mak nak tanya satu perkara boleh? Tanyalah, Mak. Apa dia? Am ada buat perkara tak elok. Kita ni orang susah, Am. Makan pun berkira. Am kerja tak sampai 3 tahun. Dah boleh beli rumah besar. Dah boleh hidup mewah. Kalau betul saya ni buat kerja tak elok, tak senonoh kat luar sana, Mak. Mak rasa Allah nak bagi ke rezeki murah macam ni, Mak? Allah boleh bagi rezeki dalam berbagai cara, Am. Mak takut. Allah bagi kamu rezeki dalam masa Allah murka. Rezeki istidraj, nak. Saya berjaya selama ni tu, Mak. Macam Mak cakap kurang daripada 3 tahun ni. Sebab saya usaha sendiri, Mak. Saya pernah cakap dengan Mak sebelum ini, kan? Saya bosan Mak hidup miskin. Saya bosan bila orang pandang rendah kat kita. Sebab itu bila saya dapat peluang macam ini, saya usaha betul-betul. Sampai dah ke tahap macam ini sekarang. Mak jangan risau, Mak. Saya ingat semua pesan Mak. Saya tak akan buat benda-benda yang tak elok tu semua. Niat saya satu je, Mak. Saya nak Mak sama-sama senang dengan saya. Mak dengar kamu cakap dengan Suhaila semalam, nak. Kamu ambil rasuah, kan? Mak tak sangka kamu boleh buat cara macam itu, Mak. Mak tak pernah ajar. Mak tak pernah suruh kamu buat perkara macam itu, Am. Mak sedih sangat. Duit yang Am bagi kat Mak, Mak dah sedekahkan dekat masjid, Am. Kat masjid, nak. Mak sedih sangat. Thank you.
hati Mak buat Abang Am macam tu. Mak tahu tak, Abang Am pergi kerja dalam keadaan terkilan tau. Mak lagi terkilan. Mak didik dia. Mak asuh dia. Mak jangan ingat Su yang ajar Abang Am macam tu. Sebelum Su kahwin dengan Abang Am pun, Abang Am dah buat kerja-kerja ni semua. Mak kena tegur dia. Mak nak dia bertobat, Su. Mak tak nak rezeki dalam rumah ni bercampur antara halal dengan haram. Haram apanya, Mak? Kita tolong orang, orang tolong kita balik. Bukannya Abang Am minta pun. Semua yang orang bagi itu, semua sebagai hadiah. Jadi Abang Am ambillah. Takkan itu pun salah. Saya dah hubungi pihak SPRM dan mereka telah bersetuju untuk memberi taklimat kepada staf kita mengenai rasuah. Awak rasa kat pejabat kita ni ada pekerja yang amalkan rasuah ke? Bukan macam tu. Untuk tambahkan pengetahuan mengenai rasuah, itu saja. Tak payahlah Razali. Buat masa je. Semua orang tahu pasal rasuah. Kau nak susah apa? Kau pecat jelah dia. Senang kau cakap, eh? Tak pasal-pasal berdendam dengan aku pula. Kau selesai masalah, lagi bertambah masalah kita. Habis tu kau nak aku buat apa sekarang ni? Kau pulang pada kau, apa yang kau rasa kau patut buat. Janji dia tak ganggu kerja kita. Kau kena fikir-fikiri. Pasal benda ni, silap-silap kita boleh masuk dalam, tahu tak? Aku tak boleh lama. Ada pula orang pandang ni. Awak buat apa dekat stesen bas? Saya tak sampai hati nak biarkan makcik itu pergi stesen bas sorang-sorang. Lagipun dia baru je pindah duduk dengan anak-anak dia. Mesti dia tak tahu macam mana nak cari bas. Dia kekial dia nanti, bang. Dia jadi kesian, saya ikutlah. Itu masalah dia. Awak campur kenapa? Awak tahu tak? Petang-petang macam ni dekat stesen bas tu sibuk. Astagfirullahaladzim. Abang, abang tahu tak? Bila saya pandang makcik tu, saya bayangkan mak kita, bang. Kalaulah mak kita berada kat tempat orang tua. Orang tua ni tak boleh duduk satu rumah dengan anak menantu. Ada je yang tak kena je. Semua nak salahkan anak menantu. Salah sendiri tak pernah nak fikir. Tak ada pula, bang. Abang yakin ke Mak Tun balik kampung? Itu kalau Mak Tun tak balik kampung, dia balik mana pula? Dan macam ni, Alia tolong tengok kalau pagi besok dia ada ke dia tak ada ke. Alia telefon abang balik. Yalah, bang.
Tapi Mak Tun tak sihat. Ada lelah, bang. Eh, risau pula Lia. Tak apalah. Kalau macam tu, abang cuba cari dekat-dekat sini dululah. Nah. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan nak cari kat masjid pula? Tak pernah-pernah abang pergi masjid. Bila ada masalah macam ni je baru nak cari kat sana. Nanti apa dia orang cakap? Datuk nak tunggu sampai bila, Su? Sampai besok? Ha? Sampai agaklah telefon? Yelah. Abang pergilah tanya dia orang. Silap-silap hari bulan, nanti dia orang cakap Su ni bergaduh dengan Mak. Buat malu je. Tak naklah, Su. Kamu tu sesat tak? Takkan dia pergi balik kampung ni? Dia tak beritahu pada Amri. Tahu lah, Mak. Abang Amri cakap beg pakaian dia tak ada. Eh, kamu biar betul lah, Lia. Ya, Mak. Sebab itulah Abang Amri tu syak dia balik kampung. Kak Tun ni pun satu. Dah elok-elok duduk dengan anak di Kuala Lumpur tu, buat perangai pula. Tanta, diorang dua anak tu ada masalah kot. Ish, Mak ni, manalah Lia tahu? Takkanlah Lia nak tanya Abang Am pula? Eh, mana tahu? Tanta ada Amri beritahu pada kamu? Ada? Kalau ia pun diorang tu ada masalah, Abang Am takkan cerita dengan Lia. Abang pergi dulu. Ya, Abang. Assalamualaikum. Salam. Hello. Ha. Ya ke? Okey, bye. Telefon Amri. Abang Am yang suruh telefon kalau Mak Tun balik. Mak Tun. Mak Tun rehatlah, biar Lia yang sapu, eh. Ya, rehat. Alia tak kerja ke hari ni? Tak, Mak Tun. Cuti. Mak Tun. Kenapa Mak Tun balik tak bagi tahu Abang Am? Kesian dia. Cari Mak Tun daripada malam sampai pagi tadi. Mak Tun lebih selesa duduk kat rumah buruk Mak Tun ni. Ha? Mak Tun, Lia tak kisah Mak Tun nak selesa dekat sini ke, dekat sana ke. Tapi yang Mak Tun balik tanpa bagi tahu Abang Am tu yang Lia nak tahu. Buat Lia risaulah. Mak Tun janganlah macam ni, Mak Tun. Lia tak nak Mak Tun macam ni. Alah, Mak Tun kau tu memang mengada-ngada je lebih. Orang lain semua tak betul. Dia seorang je yang betul. Mak Tun cakap apa dengan Mak? Tak ada dah cakap apa-apa. Habis tu, yang Mak cakap Mak Tun je yang betul orang lain pun salah tu kenapa? Eh, Lia. Dia tak cakap apa-apa ke dengan kamu? Tak ada pula. Hai, takkanlah tak cakap apa-apa. Dia kan sayang sangat dengan kamu. Dia bukannya nak cerita sangat pasal hal keluarga dia dekat orang. Kalau kamu dah kenal sangat dengan Mak Tun kamu tu, kenapa dia tak ambil kamu jadi menantu dia? Mak,
Kalau Lia nak jadi menantu dia, Lia kena kahwin dengan Pak Am, bukan jadi dengan Mak Tun. Hmm. Kamu yang tolak kan? Ha? Kamu yang tolak tuah kan? Kamu yang tak nak kahwin dengan dia? Abang Am yang tak nak kahwin dengan Lia, Mak tahu tak? Amri cakap sendiri ke dengan kamu? Dahlah, Mak. Yang malaslah nak fikir pasal ini. Mak terima je hakikat Lia dengan dia tak jodoh. Taubatlah, Am. Mak nak kamu bertaubat sebelum Mak mati. Saya minta maaf, Mak. Tapi bukan selalu saya buat macam ini, Mak. Lama-lama jadi kebiasaan. Sudah pergi balik. Saya akan balik kalau Mak ikut saya sekali. Mak rela mati di sini. Apa Mak cakap macam ini, Mak? Sudah pergi dah balik. Mak, saya minta ampun, saya minta maaf, Mak. Minta ampun pada Allah, Am. Pada Mak, sebesar mana pun dosa kamu tu, tetap Mak maafkan. Sudah pergi balik, Am. Mak, jomlah kita balik, Mak. Sudahlah, Am. Kamu balik aja. Mak kat sini tak ada apa-apa. Alia ada, boleh jaga. Kamu balik, jaga rumah tangga kamu. Lari balik kampung macam tu je. Tak beritahu kita sepatah pun. Dia cakap dia tak nak tinggalkan kita dah. Su tak cakap apa pun kat Mak. Su tak tahu apa salah Su pada Mak. Nah, ni bukan pasal Su. Mak, bila tahu dah apa yang membuat selama ni, dia tak suka. Dia kata dia tak nak bersubahat. Dia tak nak sama-sama tanggung dosa. Entahlah, Su. Mak rasa dalam rumah kita ni, semuanya dah bercampur antara halal dengan haram. Abang, sekarang ni semua keputusan di tangan Abang. Mana yang baik pada Abang, Su ikut je. Bang, apa yang kita buat tu semua orang dah buat. Kita berbudi, orang berbahasa. Tak salah kan? Salah ke? Lupa Su nak cakap. Tadi Encik Fikri dah telefon. Tapi Su tak berani nak berjumpa dengan dia. Su tunggu Abang balik dulu.
Cepat sangat tergasa hati. Kak, kita ni kalau dah tua-tua macam ni tinggal dengan anak menantu, jangan cepat tergasa. Ha, kalau saya lah jadi akak kan, saya tinggal dengan anak Amri tu, Allah dia besar. Selesa kak. Ha, sakit pening akak, dia ada jaga kak. Alah, sikit-sikit perkara tu kak. Pekak-pekakkan telinga, pejam-pejamkan mata je lah. Alah. Aku ni bukan macam kau orang lah. Ada perkara tu, memang aku boleh tutup mata, boleh pekakkan telinga. Tapi ada perkara tak boleh juga. Besar sangat ke dosa Amri dengan menantu akak tu, sampaikan akak lari balik kampung tak beritahu dia orang. Ha, tu menyusahkan anak namanya tu kak. Akak ni orang bercakap dengan dia macam tak layan aja. Tak lah Ramlah. Aku ni penat. Biar aku naik dulu ya. Aku nak berehat. Aku ni sempot. Dia datang ni nak menjengah dia. Siap bawa makanan lagi. Macam tak layan aja. Cuma 50% saja. Nanti bila dah tanda tangan kontrak, saya akan bagi semuanya. Terima kasih, Cik Fikri. Sama-sama. Kedai dulu ya. Nak beli barang sikit. Tadi Lia nak masak tapi barang dapur dah habis. Masak ajalah apa yang ada Lia. Mak Tun pun makan tak banyak. Beras pun dah tak ada dah Mak Tun. Mak Tun tak ada duit Lia. Yang ada duit ciling aja dalam tabung tu. Abang tak bagi duit ke? Tak ada. Tak apalah. Lia, aku duduk Lia dulu ya. Menyusahkan Lia aja. Nak beli barang kat rumah Lia. Lepas tu nak beli untuk rumah Matun lagi. Saya pergi dulu ni, Mak Tun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Amir tengok ni. Semua bahan yang Encik Fikri bagi,
Cuma ini adalah grade C. Sekarang ni aku nak tanya, apa kelayakan kau nak tentukan barang tu grade A ke B ke Z ke? Kau tu cuma penolong pengurus tapak projek. Kerja kau ikut arahan aku. Faham? Saya tahu Encik Amri ni bos saya. Tapi saya buat semua ni demi kepentingan syarikat kita. Demi kepentingan pelanggan kita, Encik Amri. Habis sekarang ni kau nak suruh aku buat apa? Batalkan kontrak Fikri ke tu? Macam tu? Itulah yang sepatutnya Encik Amri lakukan. Kita kena jaga pelanggan kita, Encik Amri. Sekarang ni kau boleh buktikan ke yang barang-barang tu semua tak ikut standard, tak ikut piawaian? Boleh buktikan? InsyaAllah. Saya akan cuba merujuk dengan pakar untuk menganalisa semua bahan-bahan yang Encik Fikri beri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Am, Lia nak tanya sikit boleh? Abang Am ada masukkan duit untuk Mak Tun tak? Eh, apa pula abang tak masukkan? Mak Tun cakap macam mana? Tak, Lia nak cakap barang dapur semua dah habis. Beras pun dah habis. Lia minta duit dekat Mak Tun tapi Mak Tun cakap dah tak ada. Abang tiap-tiap bulan tak pernah miss hantar duit pada dia dalam akaun bank. Macam mana pula dia kata dia tak masuk duit kat situ? Hello. Ada kerja untuk kau ni. Terang tak dengan Lia? Mak Tun ada masalah apa dengan Abang Am? Mak Tun tak pernah berahsia tahu dengan Lia. Kan Mak Tun dah cakap tak ada apa-apa. Mak Tun selesa duduk sini. Mak Tun dekat sini tak ada orang jaga. Hidup sorang-sorang dah macam orang terbiar. Siapa kata Mak Tun duduk sorang-sorang? Kan Lia datang hari-hari tengok Mak Tun. Abang Am tu hidup senang linang kat KL. Mak Tun, nanti apa pula orang kampung cakap tengok keadaan Mak Tun macam ni? Mak Tun, betul ke Mak Tun tak ada duit? Mak Tun kan tak bekerja. Tapi Abang Am ada masukkan duit untuk Mak Tun, kan? Entahlah. Mak Tun tak tahu. Kan Lia yang ambil duit itu tiap-tiap bulan. Tak apalah, Mak Tun. Macam ni. Mak Tun bagi je kad ATM tu dekat Lia. Biar Lia cek. Ada ke tak Abang Am tu bankinkan duit kat Mak Tun? Boleh? Entahlah. Mak Tun dah lupa mana Mak Tun taruh kad tu. Mak
Kenapa muka kau ni? Boleh saya cakap sikit dengan Cik Amri? Boleh. Apa cerita pada jadi ni? Cik Amri tak payah nak upah orang pukul saya. Sebab saya tegur Cik Amri hari tu. Apa benda kau cakap ni? Aku tak perlu buat macam inilah. Kalau aku tak suka dengan kau. Habis tu kerja siapa lagi kalau bukan Cik Amri? Mana aku tahu? Tapi selalunya orang yang ramai musuh yang selalu kena macam ni. Tahu? Kenapa tak percaya cakap aku? Kalau tak percaya, tak apa. Kau boleh buat laporan polis. Aku tak ada masalah kalau polis nak siasat aku. Saya takkan buat macam tu. Tapi saya pasti semua ni ada kena-mengena Cik Amri bagi projek dekat Cik Fikri tu. Saya MC seminggu. Assalamualaikum, Kak Tun. Waalaikumsalam. Ha, marilah, Mela. Macam mana keadaan Kak Tun pagi ni? Macam inilah, Mela. Tak apalah, sikit-sikit nanti sihat dah tu. Ini nasi lemak ni saya bawa ni. Kena makan. Kamu dah sarapan ke? Dah tadi kat rumah. Jomlah saya buatkan air. Nanti saya temankan Kak Tun pergi minum. Jom. Alah, biarlah dulu. Semalam Alia cakap dengan saya, akak lelah teruk. Kenapa tak suruh Alia hantar akak pergi klinik? Alia mana? Alia kat sekolah tadika dia itulah. Mana lagi, Kak? Yalah, selalu tu dia singgah tengok aku dulu. Baru dia pergi kerja. Agaknya dia marahkan aku ya, Mela. Marah? Ish, akak ni. Kenapa pula dia nak marah akak? Tak adalah. Dia tak ada cakap apa-apa. Cakap apa, Kak? Yalah. Dia tak ada ke cakap apa-apa pasal aku. Alia tu, Kak, macam akak lah. Penuh dengan rahsia. Mana nak cakap apa-apa dengan saya ni? Rahsia apa pula? Sejak bila pula aku ni berahsia-rahsia dengan kau ni, Mela? Kenapa Amri tu tak jadi kahwin dengan Alia? Alia cakap Amri tu yang sebenarnya tak nak kahwin dengan Alia. Jadi dia tak mau menyusahkan hati kakak. Dia cakaplah dia yang tak nak kahwin dengan Amri. Tak gitu? Eloklah dia tak berjodoh dengan Amri tu. Amri tu tak layak untuk Alia. Alia tu budak baik. Hilang akal ke apa, Fikri? Kau suruh orang belasah si Razali itu kenapa? Habis tu kau nak aku pergi bunuh dia? Kalau kau nak merasa sangat dulu dalam, buat. Mulut kau jangan cupa, boleh tak? Sekarang ni kalau kau tak nak merasa duduk dalam, habiskan dia. Aku tak fikir aku nak sampai macam tu. Aku tak nak hilang semuanya ni, Fikri. Kalau kau hendak, kau buat sendiri. Itu kerja kau lah! Lagi satu aku nak beritahu kau. Aku akan ke overseas. Jadi aku nak kau selesaikan bahagian aku dalam masa 2-3 hari ini. Sementara aku tak ada ni. Selesaikan kerja kau. Urus apa yang patut. Thank you.
Mak Tun ingat Lia dah tak nak tengok Mak Tun. Lia sayangkan Mak Tun. Mak Tun tu yang dah tak sayangkan Lia. Lia tanya, kenapa lari balik? Mak Tun tak nak bagi tahu. Lia minta ke ATM, Mak Tun cakap tak tahu letak dekat mana. Yelah, siapalah Lia ni kan? Ini tak aib, Lia. Alia? Kenapa ni? Lia nak pergi KL esok. Nak buat apa pergi sana? Ada hal sikit. Hal apa ni? Nantilah Lia balik daripada KL, Lia beritahu Mak. Mak, dia minta maaf. Dia janji. Dia balik je dari KL, dia bagi tahu Mak. Yalah. You kat mana ni? Tapi kejap je tau. Dah lewat sangat dah. I malas nak keluar. Sampai dah? Nanti abang suruh staf abang jemput kat depan. Okey. Ni apa dia? Ya. Abang tolong jemput ada budak perempuan kat luar tu. Baik, Jamri. Okay. Kak Tun, biar betul. Takkanlah Amri terbuat kerja macam tu. Tak percayalah saya, Kak Tun. Alhamdulillah. Mana ibu yang nak burukkan anak dia sendiri cuba kau cakap dengan aku. Habis tu kak, takkan kak nak biar macam tu aja. Entah-entah Lia pergi jumpa Amri tak? Aku dah kata jangan campur. Aku cakap dengan dia tu, biar dia jangan salah sangka dengan aku. Orang dah kemaruk nak hidup senang. Mana nak dengar nasihat orang? Saya bukan nak campur urusan abang. Saya kesiankan Mak Tun. Abang dah tunaikan semua tanggungjawab abang. Apa lagi tak cukup? Apa lagi yang dia nak? Abang ingat yang duit abang tu, abang boleh beli maruah mak abang? Dah tak perlu cakap pasal maruah dekat sini. Abang tahu tak yang mak abang tu tak ingin pun dengan duit abang? Dia sanggup tak makan tau. Dia sanggup berlapar sebab tak nak guna duit haram abang tu. Jangan biadab sangat . Amri bercakap pasal duit haram ni. Alia jangan kau hajar . You kat mana ni? Lah, ingatkan nak sampai. Dah lama lah ya tunggu. Cepat sikit. Saya minta maaf sebab saya emosional. Tapi saya datang jauh-jauh tahu abang. Saya datang ni sebab saya nak berdepan sendiri dengan abang. Saya nak minta tolong satu je. Tolong jangan buat perkara tu lagi bang. Jangan buat kerja tu lagi. Bertaubatlah bang. Abang balik jumpa mak abang, minta maaf, minta ampun. Dah sekarang ni tak perlu nak nasihatkan abang, abang tahu apa yang abang buat. Nah. Abang tak kesian ke dengan mak abang? Dan sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni antara abang dengan mak abang. Tak ada kena-mengena dengan orang luar pun. Abang ni memang sombong. Cakap macam orang tak ada iman. Siapa Alia nak cakap abang tak ada iman? Abang tanya dengan Alia. Dulu masa abang susah, abang tak makan. Ada orang ambil kisah? Ada ke? Tolonglah abang, tolonglah. Bila mak abang lari balik kampung, abang sepatutnya dah sedar kesilapan abang tu. Abang tolonglah. Fikir sikit pasal mak abang tu. Alia pergi balik. Abang cakap Alia pergi balik.
Abang hargai Alia datang jauh-jauh. Niat Alia nak nasihatkan abang nak cakap semua benda ni. Tapi minta maaf tempat ni tak sesuai. Abang banyak lagi kerja nak kena selesaikan. Ya? Pergi balik. Husband dah balik dah. Bye. Bang? Kenapa ni? Kenapa apa? Abang jangan nak bongsulah. Ni mesti pasal mak kan? Ke abang pergi jumpa Alia tadi? Mana ada? Sanggup dia datang pada kampung semata-mata nak jumpa dengan abang. Bukannya dekat jauh tu, bang. Okey. Memang betul abang jumpa Alia tadi. Dia beritahu abang dia dah tahu apa yang abang buat selama ni. Mana dia tahu? Mak lah beritahu. Abang, takkan mak sanggup beritahu dengan orang lain? Abang asyik nak percaya ke semua cakap abang ni? So, sekarang terpulang pada Su. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya dah. Okey? Dia nak apa jumpa abang? Abang tahu tak? Bahagian abang dengan Cik Fikri itu banyak lagi. Takkan abang nak lepaskan macam tu je projek dia dah dapat? Ya, abang tahu. Sebab itulah abang nak beritahu dengan Fikri supaya selesaikan bahagian kita tu dalam masa 2-3 hari ini. Dahlah, jangan risaulah pasal benda itu. Tahulah abang uruskan. Dapat jumpa dengan Mak Tun? Dah. Dia tu sebenarnya risau sangat tentang kamu. Ya, minta maaf, Mak. Dia tak cakap terus terang dengan Mak. Mak Tun, kamu kan tak suka kamu pergi jumpa dengan Amri itu. Kenapa kamu pergi jumpa juga, Lia? Kalau apa-apa jadi ke Abang Am, siapa nak jaga Mak Tun? Lagipun apa yang Abang Am buat itu salah, Mak. Tahu, Mak tahu. Sedangkan cakap Mak dia pun dia tak peduli. Apa lagi cakap kamu? Dia mau dengar ke? Tak apalah, Mak. Setidak-tidaknya Lia dah ingat khabar Am tu. Yalah, Mak. Lia masuk bilik dulu, ya. Penat sangat. Pelan-pelan. Kenapa kan makcik?
Sejahat-jahat mana pun budak Amri itu, dia tetap anak akak. Ini dah terjadi macam ni ni. Kak Tuan kena beritahu dia. Jangan tak beritahu. Tak payahlah, Ramlah. Aku tak sanggup. Nak makan, nak pakai, nak berubat dengan duit dia. Ini bukan soal duit, Kak Tuan. Duit yang dia nak bagi, aku dermakan dekat tabung masjid tu. Sampai sekarang ni aku rasa bersalah sangat. Bersalah sangat. Mak Tun. Yalah, Mak Tun jangan main cakap, ya. Mak Tun duduk dendam kat situ. Alia. Mak Tun minta. Alia jangan bagi tahu dengan Abang Amri. Mak Tun sakit, ya. Mak Tun. Mak Tun tak sangka dia boleh berubah sampai macam itu sekali. Hello. Ha. Kau dah sampai ke? Aku dalam 5 minit lagi sampai. Okey. Ni aku nak kau selesaikan masalah dengan Razali ni sebelum aku balik. Tahu. Siapa dia ni? Apa? Kau datang dengan siapa ni? Cik dapat kita salah kerana terlibat dengan rasuah. Apa pula dia?
Mak Tun, kalau Mak Tun nak jumpa Abang Amri, dia boleh temankan? Ke dia nak pergi jumpa Amri? Ya, syak Mak Tun ke sanalah. Kamu tahu ke Amri itu di mana? Nanti Lia telefon SPRM. Lia pergi dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati buat meter tu. InsyaAllah. Ya man ya rasirra kalbi حسب الطيلة عك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وصلح قصودي والأمل وصلح قصودي يا الله يا Tuhanku. Kuatkanlah hatiku demi menegakkan kebenaran ini, ya Allah. Bimbinglah aku ke jalan yang benar, jalan yang kau ridai, ya Allah.
Andainya apa yang aku lakukan ini satu kekhilafan, kau ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah, ya Tuhanku. Indah bercanda
Demi